Teka-teki siapa sosok pendamping Ganjar Pranowo untuk pemilu 2024 mendatang akhirnya terjawab. Yap, Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD, sudah resmi dideklarasikan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Terpilihnya Mahfud ini ternyata bukan tanpa alasan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bilang, kalau Mahfud MD merupakan sosok yang mengerti hukum dan pastinya pembela wong cilik. Oh, Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Kalau menurut kalian gimana guys? Setuju nggak sama penilaian Bu Mega tadi?